Tuan Dipertua, soalan tambahan. Adakah kerajaan yakin dengan penghapusan monopoli Bernas ini pengguna akan dapat beras dengan harga yang murah? Kerana kita bimbang takut berulang sebagaimana janji kerajaan, kalau dah sekiranya dihapuskan GST, rakyat akan membeli barang dengan harga yang murah. Tetapi hari ini dengan penghapusan GST, harga masih pada kadar yang sama dan ada yang harga semakin meningkat. Yang turunnya tomato. Jadi saya nampak kalau sekiranya kerajaan yakin dengan penghapusan Bernas ini dapat mengurangkan harga beras, dapat menurunkan harga beras, saya rasa harga beras ini berkait rapat dengan harga minyak. Sebab itulah bila dihapuskan GST, barang tak turun disebabkan harga minyak pada kadar yang tinggi. RM2.20 ini satu kadar yang tinggi. Sebab semua urusan-urus niaga ni melibatkan minyak. Jadi saya, soalan saya, adakah kerajaan yakin dengan penghapusan monopoli Bernas ini dapat menurunkan harga beras dalam keadaan harga minyak masih pada kadar yang sama? Tuan Dan Pertua, tentang GST itu ada menteri yang lain yang akan menjawab dalam forum yang berlainan. Saya hargai keprihatinan Setiu, Yang Berhormat Setiu, tentang adakah rakyat akan menikmati harga yang lebih murah ataupun kita boleh menurunkan harga. Saya sebut tadi, Tuan Dan Pertua, bahawa komponen ini ada empat. Kami bukan sahaja menjaga rakyat, kita juga menjaga pesawah, kita menjaga rantai-rantaian seperti pemborong, pembekal dan juga kerajaan. Kita tak boleh kompromi tentang sekuriti makanan. Negara kita tak boleh bertolak ansur tentang hanya beri pada satu syarikat, satu individu untuk menjaga stockpile kita. Ini tidak boleh. Biar kita lebarkan, buka dua atau tiga nanti supaya sekuriti ini boleh dikongsi bersama. Apabila kita membuka ini menjadi lebih luas, maka berlakulah apa yang dengan izin fair competition. Maka kita akan mendapati industri padi dan beras negara ini akan menjadi lebih kompetitif. Ini bagus. Contohnya kalau dulu kita melihat industri telekomunikasi. Dulu telekom saja. Sekarang ada Digi, ada Celcom, ada Maxis. Kerajaan dijaga kepentingan melalui Suruhanjaya Komunikasi. Hak rakyat, semua stakeholders itu akan terjaga. Oleh itu, kita menjaga semua pihak dan jangan bimbang, Yang Berhormat. Oleh kerana kajian ini penting dan teliti, kami memberikan jaminan bahawa semua aspek itu akan diambil semua sebagai satu fikiran. Dan semua pihak akan mendapat kepentingan. Terima kasih. Soalan tambahan kedua.